Beredar video memperlihatkan sejumlah orang yang mengenakan seragam ormas memaksa meminta uang lapak dan keamanan kepada pedagang, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Kap Medan, Minggu, 4 Juni 2023. Dalam video memperlihatkan aksi premanisme sejumlah pria dan diduga oknum ormas tak bertanggung jawab terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengatasnamakan dan menggunakan simbol organisasi, sejumlah pria meminta uang lapak dan keamanan ke pedagang. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Medan Binjai KM 13 Jalan Horas, Pekan Selasa Jumat Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Aku pun orang sini nya. Orang saya Semayang aku. Kalau Budi, Budi kenal bapakku ya. Di mana di tanggung jawab bapak ini abang ini di perpas di pajak ini di mana saya tanya ya sampai toilet klaim pun untuk bisa kuapai nanti terus 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 ter